Jadi kalau nanti ku kirim linknya kan, kirim jangan link ke bos. Lah. Bos, anak buang kumpau lah. Beli kamera 3. Jadi what's in the box-nya iPhone 12 ini sudah pasti nggak dapat charger, dia cuma dapat kabel aja. Dia sama-sama kayak 12 Pro yang pernah kita unboxing sebelumnya. Cuman dia 12 Pro Max, cuman dia ukurannya lebih kecil. Ini dapat invoice-nya, harganya di sekitar 15.499. Kemudian garansi resmi iBox dari TAM. Di sini dapat kartu garansi. Oke. Masih seal. Kita buka dulu. Green peel-nya masih ada. Oke. Kita buka green peel-nya. Oke. Hati-hati bawa barang mahal ini. Saya aja enggak sanggup beli. Cakep. Eh. Cocok. Oke. Okay. Nah, untuk ngetesnya harus charger. Duh, charger yang itu dong, Om, tolong, Om. Ya, tapi nyala sih ini. Boleh nyala aja, cuman kalau baterainya sisa sedikit. Warnanya midnight blue ini. Cakep ya. Keren. Duh. Baterai masih setengah. Sudah dalam posisi on, saya rasa kurang lebih oke aja barangnya, sudah tidak ada masalah. Kalau penjelasannya nanti bisa dilihat di deskripsi dalam video ini, apa aja speknya, saya tidak perlu jelaskan karena kelamaan orangnya udah nggak sabar untuk makan HP. Nggak boleh. Hancur lagi cicilan tiap bulan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Okay.